Okay. Pistol air besar yang saya nak buat ni, dia punya konsep dia sangat simple. Dia umpama saya ada pump, pump tu tolak air, air tu masuk dekat hose dan hose ni saya just gerakkan. Kita boleh macam tu je, tapi sebab nak jadikan dia gimmick pistol sikit, saya kena ada something yang hold hose ni dan dia punya pergerakan tu boleh atas ke bawah dan kiri ke kanan. Untuk menggerakkan tu saya kena guna apa? Saya boleh gunakan bearing. Contoh, dekat tangan saya ni ada dua jenis bearing. Yang saya tengah pegang ni pula namanya linear bearing. Saya boleh masukkan dalam shaft ni, saya boleh meluncurkan dia ke depan dan ke belakang ataupun atas bawah. Bila kita tengok pula dalam bearing ni, kita akan nampak macam ada bola-bola geguli dalam tu kan. Benda ni akan bergolek masa kita buat pergerakan. Contoh satu lagi ni, sama juga bearing, tapi dia bukan gerak atas bawah tau. Dia tak macam linear bearing tadi. Bearing yang ini dia berpusing, dia dalam pergerakan dia rotation. Kalau kita compare dengan linear tadi, saya masukkan, kalau saya buat rotation berpusing macam ni, tak boleh, dia kesat. Susah saya nak pusing. Saya kena gerakkan depan belakang baru licin. Dua-dua bearing ni menggunakan berbola dalam tu, ada ball dalam tu. Berbola ni akan bergolek, golekan itu akan mengurangkan friction ataupun mengurangkan geseran. Bila kurang geseran, dia senanglah meluncur. Kalau contoh saya pakai ini tak ada berbola kan, saya main tolak macam ni, dia still boleh meluncur tapi akan ada sedikit geseran. Untuk mengurangkan geseran ni bukan berbola aje. Ada banyak jenis bearing lain. Ada bearing jenis kalau macam ni namanya adalah roller bearing. Komponen yang bergolek tu berbentuk silinder. Dia tak macam berbola macam tadi. Ada bearing yang menggunakan magnet, tak ada benda bergolek pun. Ada bearing pakai cecair, ada bearing pakai komposit. Banyaklah bearing ni. Tapi yang paling basic adalah plain bearing. Plain bearing ni adalah bearing yang hanya meluncur pada permukaan yang licin saja. Dia tak ada bantuan macam geguli ke, ada bola, ada cecair ke apa, tak ada. Dia hanya meluncur pada permukaan yang licin. Untuk projek ni, saya akan guna paling basic bearing, iaitu plain bearing. Jom kita buat satu simple plain bearing. Saya akan buat satu silinder. Yang ini akan tempat yang berpusing tau. Mungkin part ni saya nak attach dengan sebatang rod lagi. Okay, ini satu. Dan saya kena buat dia punya bahagian di mana bearing ni akan meluncur. Benda ni akan meluncur. Satu lagi ada pusing itu. Okay, macam ni nampak eh. Ada macam margin sikit situ, ruang untuk dia bergolek. Tak nak ketat sangat. Kalau bawah dia, nampak tak? Saya ni terlalu besar ni ruang ni. Saya ketatkan sikit, saya kecilkan sikit. Okay, biar ada ruang sikit je supaya pergerakan dia tu smooth, tak ada goyang-goyang sangat. Tapi masalah dekat design ni, saya punya rod atas ni boleh meluncur jatuh ke bawah. Jadi saya boleh redesign sekali lagi. Saya buatkan dia punya bearing ni macam ada gigi-gigi kat situ. Dia ada landasan di mana dia tak boleh gerak ke atas dan ke bawah. Yang atas ni macam nipis sangat ni, saya tebalkan sikit supaya kukuh saya punya bearing ni. Okay, sebab tu kita buat dia punya casing, dia punya landasan untuk meluncur. Okay, ada gigi kat sini, tarik bawah, flatkan dia sebelah kiri sana. Okay, lepas tu saya resolve kan, bagi pusing dekat satu piaksi tu. Okay, dah cantik macam ni. Sekarang saya dah ada bearing di mana bearing ni boleh berpusing tapi dia tak boleh gerak atas bawah. Pergerakan dia adalah rotation saja. Nampak tu ada layer-layer tu kan. Layer-layer tu menjadi landasan dia lah. So bagi saya 3D print sekejap. Ni tak adalah sekejap, tunggu dalam 5-6 jam juga. Lepas settle, ini dia. Tak tepi sikit. Okay, tengok. Saya boleh pusingkan dia tapi dia tak boleh ke atas dan ke bawah. Dia dah berpusing dalam dia punya landasan. Okay, ini baru satu bearing. Bearing yang membolehkan saya gerak kiri dan kanan macam ni. Dia boleh berpusing pada satu plane paksi, iaitu kita panggil paksi X kot. Plane X. Dia gerak ke arah situ saja. Saya nak satu lagi di mana saya boleh gerak saya punya hose nanti, saya punya pistol air besar ni, atas ke bawah. Kiri kanan saya dah boleh gerak dah, saya nak bagi gerak atas bawah. Solution saya simple saja. Saya buat satu attachment di mana attachment yang ada lubang. Ada lubang di mana saya boleh masukkan sebatang rod. Dan dekat tengah-tengah rod tu ada satu lagi komponen yang ada lubang. Diameter lubang tu besar sikit je daripada rod tu. Okay, saya dah boleh gerak kiri kanan. Okay, kiri kanan dan atas bawah. Okay, motion tu dah okay. Saya nak buat dia punya pistol pula. Ini beberapa part yang saya sudah design dan print.
Saya ada satu tube dekat sini dan tube ni saya nak letak kat tengah ni. Saya kena pakai tube sebab tube ni licin. Barulah air nanti bila masuk dalam lubang ni dia boleh meluncur cantik je nanti. Sekejap. Skrul satu lagi. Okay, nice. Dan ini dia punya handle. Okay. Untuk lekatkan, saya akan gunakan glue gun sahaja. Sikit-sikit. Masukkan, ketuk-ketuk sikit. Okay. Dan ini pula dia punya tube. Tube ni saya tak ada proper attachment tau, nak gabungkan dua tube ataupun dua hose ni. Jadi saya design satu lagi macam adapter lah. Saya masukkan kat ujung satu ni, bagi dia keluar depan sana. Bila saya grip kat belakang ni, saya tekan, dia akan grip kita punya tube ni. Maka saya masukkan tube dalam hose utama untuk pump ni. Saya skrukan pula adapter ni pada saya punya hose. Saya dah buat thread awal-awal lah, saya design tadi. Disebabkan tekanan air nanti kuat, saya tak boleh pakai macam ni. Saya kena kukuhkan lagi sambungan ni dengan saya buat macam holder, aka saya tak tahu apa panggilan dia. Tapi fungsi dia untuk mengetatkan, memegang dan mengetatkan semua sistem adapter ni. Sebelah ni saya ketatkan sampai rapat, dan sebelah lagi saya buat benda yang sama, bagi betul-betul kuat. Okay, hose untuk sambung ke pump ini. Saya punya adapter untuk convert daripada hose yang pump tu punya hose dengan saya punya tube pneumatic kot. Saya pun dah lupa nama tube ni. Ini pneumatic, tak silap saya lah. Saya pun dah lupa ada dalam saya punya store. Saya tengok, oh size ni okey, saya ambil je. Korang rasa sambungan ni secure ke tidak? Cuba komen, saya nak tahu korang punya pendapat. So betul lah, jom kita try. Untuk part luar ni saya terpaksa voice over juga disebabkan mic saya problem masa record ni. Okey. Untuk yang hose ni, saya sambungkan pada pump bahagian output. Dan ini meja, saya akan letakkan papan kayu ke atas ni. Sebab papan kayu ni, saya akan clamp dan skrukan saya punya pistol air tadi. Sekarang, play time! Kaya nak tema! Okay, semua tangan anak saya main tu, saya nak tunjuk sekejap macam mana benda pump ni berfungsi. Okay, pump ni, sini kita ada controller untuk kawal tekanan pump tu. Dia akan keluar air kat situ tau, limpahan air kat situ. Kalau kita tutup pipe dekat sini, nanti tekanan dalam pump ni akan bertambah. Jadi output kita makin kuat. Kalau saya ketat sikit je, saya tak nak kuat sangat. Saya ketat sikit, tengok eh. Dia punya tekanan bertambah kan. Saya tak nak lah nanti kuat sangat air tu. Saya slowkan sikit. Nampak dia drop. Pump ni brand dia Jingde. Dia dalam 2000 ke 5000 watt kita perlukan. Saya boleh cocok dengan ada nozzle dekat sini, penyembur kat sini. Contoh ni, saya boleh setkan penyembur. Ikutlah kita nak guna pump ni untuk apa, nak seduk air ataupun kita nak basuh kereta ke, nak basuh kapit ke, ikutlah. Nama pun pump air. Dia macam-macam buat, nak basuh rumah banjir ni pun tak ada masalah. Kalau contoh ni, saya guna untuk basuh lumut dekat saya punya dinding. Sama, fungsi pam air lebih kurang je. Mungkin beza dekat kualiti dengan dia punya teknologi. Mic. Mic yang basah ni. Tak apa. Balon. Okay, so itulah video pada hari ini. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kita belajar pasal bearing kan. Dan kalau korang tertarik dengan water pump tadi tu, berapa 3000 watt ke 5000 watt macam tu lah. Nanti saya akan bagi letak letih kat sini, dan kalau nak dapatkan boleh pergi kita tengok kat dalam description. Saya akan bagi dia punya list pengedar dia. Jadi kalau korang nak join Patreon saya, nak support saya buat konten-konten education macam ni, boleh pergi ke saya punya patreon.com/beranibuat. Yang nama kat bawah ni adalah 10 Patreon terawal saya. Saya nak ucapkan terima kasih. Kalau nak tengok banyak lagi video education yang menarik macam ni, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Okay, jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Basah. Menitik. Habislah kena marah.